guys semuanya. Sorry. Oke, jadi ini kita ada game baru namanya Clash Mini. Ini masih game beta, jadi aku akan jelasin ke kalian cara mainnya. Welcome Mini Master. Aku yakin kalian tahu itu artinya apa ya. Would you like to play a game? Kalian mau bermain? Oke, jadi ini namanya Clash Mini Game Board. Dimana ada, ya pokoknya kita perang lah di situ. Lanjut, ya ini hero-nya. Yang itu, yang di spotlight itu hero-nya dan yang paling penting, unit paling penting. Summon a mini to fight with your hero. Nah ini kayak archer. Ini dipakai untuk bantu apa namanya perangnya gitu. Nah, ini kita tinggal clash. Kita lihat. Iya, jadi gitu. Keren kali archernya. Jadi mereka nggak akan bisa gerak dari tempatnya. Kira bisa. Oke, lanjut. Ini kita. Mini can also be upgraded. Nah, si mini-mininya ini bisa di-upgrade, guys. Nah, ini kita drag ya. Kita dragnya di sini aja. Wait, di sini, sorry. Oh iya, soalnya kan di-upgrade. Bukan naro mini baru, sorry. Jadi ini kalau di-upgrade mininya. Oh, jadi lebih powerful aja. Ini kenapa begini nih? Mati dong. Lah. Oh, masih hidup lagi. Ayo udah. Nah, tap reroll to remove unwanted mini like Jeff. No offense, Jeff. Siapa Jeff? Who is Jeff? Oh, ini reroll. Oke, ngerti. Some mini has special ability. Ada beberapa mini yang punya kemampuan-kemampuan tertentu. Kayak contohnya clash ability. Nah, ini aku gak ngerti maksudnya apa. Kita coba aja ya. Summon Spear Goblin. Nah, ini Spear Goblin. Ini kalau kalian udah tahu CR sama COC harusnya aman lah. Tahu lah ini maksudnya apa. Maksudnya dia ngapain gitu. Nah, he has clash ability. Mungkin maksudnya dia maju gitu ya. Trigger at the start of a battle. Clash ability itu trigger tuh apa coba bahas ini sihnya? Kayak pokoknya dia mulainya di pas mulai battle-nya. Itu. Oh, jadi dia ngelempar tombak yang lumayan kuat dia bilang gitu. Wah, iya kuat, guys. Tapi cuma yang pertama, nanti yang selanjutnya udah enggak terlalu. Aduh, mati. Cuman 3 battles which means you won your first duel. Ya udah pokoknya kita menang yang itu. Dan kita lanjut karena itu tadi babak tutorialnya. Kita langsung. You want to choose, wait, apa ini? Hero-nya. Ya karena saya cewek ya. Jadi ini aja. Ini jarak jauh gitu ya. Dah. Oke, udah dapet. Namanya gue siapa? Misi. Ini apa? Oh, dapet chest. Nah, rewardnya. Jadi lebih animated ya. Tapi ini masih beta, guys. Padahal game-nya lucu. Ntar kalau udah rilis, banyak yang main udah pasti. Ya itu. Oh, dapat PK ini pencet-pencet aja pokoknya. Kita dapat banyak reward, terus dibaca-baca amat. Ayo cepat ini lama kali, bah. Udah kayak main piano gue. Oke. Ini kita cek ini dulu, sama nanti aku jelasin yang deck-nya. Nah, pokoknya ini quest gitu. Quest tuh apa sih namanya? Misi lah, misi kecil-kecilan gitu dari game-nya. Nah, ini kita bisa tuker ya. Ya, pokoknya gini. Dapat chest lagi, nggak tahu dari mana. Ini bisa di-skip gak sih tutorialnya ini kalau misalnya mau upgrade ya. Cepat. Oke. Okay. Aduh, Tuhan. Ya, sok. Oh, dapat. Oh, ya udah. Udah tuh, Neng. Switch on to select rank modes. Nah, ini kalau misalnya rank berarti kalian mempertaruhkan rank kalian lah, kayak gitulah ya. Entar aja lah. Ya udahlah, ini masih tutorial soalnya. Ya udah, jadi kita coba yang duel dulu.
Which is sama kayak yang tadi harusnya. Iya, sama. Jadi kita coba yang apa tadi ya? Brown. Itulah pokoknya. Nah, ini kita Wah, udah langsung mulai. Oke. Ini taro-taro. Kenapa gue taro itu dulu nih? Ya, gimana dong? Oh ya, icon pakai itu. Apa ini namanya Archer? Ya udahlah ya. Wow. Oh, jadi dia bisa pindah-pindah guys si PK. Ya udah benar lagi. Dapat satu. Jadi intinya ngalahin musuhnya gitu. Nah, ini kita coba pakai skeleton ya, karena kalau mini PK kurang lebih sama. Oh, kok nyangkut ya? Yuk. Woi, kok di situ sih? Masuk, coba ya, di double gitu ya. Ini orang ngapain? Ya, nggak kepake. Alah, bangku. Duar, mati loh. Mati juga gue, lihat. Ya iyalah, lambat. Yaudah, biarin mereka main. Ngalah, bentar ngalah. Yaudah. Round 3. Nah ini ya, kita taruh semua aja pokoknya ya. Nah. Cepetan. Loh. Ah, ini gak dapet. Ininya apa namanya? Elixir bukan sih? Elixir kan namanya. Saya lupa jadinya, udah lama banget gak main CRCOC. Wow, Avengers Assemble. Ayo dibunuh itu, bagus ya. Pintar sekali. Tuh kan archernya keren, bisa langsung 2 orang gitu. Oh, Darnell, oke lanjut. Nanti hero yang masih hidup ya di situ lagi dengan darah yang menambah. Oke, kita punya 7. Ini aku mau upgrade coba. Sama ini upgrade ke sini. Dah. Ininya enggak bisa tambah lagi berarti. Ya udah, cukup kan gitu. Ini kita pakai posisi Avengers, guys, dari tengah. Kalau dia enggak tahu posisi apa nih. Au, dibunuh begini. Aduh. Metong kan. Waduh. Dia mainnya jarak jauh semua nih, tiga-tiganya nih. Oh, kan yaudah habis. Yaudah, berarti ini 2-2 kan. Berarti ada babak penentu gitu, round 5. Match point. Hayang kumaha iya tehnya. Ini bisa taruh semua sih. Tapi ini aku jadi tambah-tambahin aja. Kok jadi nge-upgrade sih? Tak nak. Gimana lah ini? Hoi! No use! Yaudah kalau kalah maklumin lah ya. Neng! Tuh kalau mini PK first attack-nya kuat. PK nih lambatnya ya cepetan. Udah sih menang juga ujung-ujung. Gak mungkin kan orang ngasih tutorial. Lanjut. Oke, dah itu yang duel ya Robun Minan sama yang ini. Yah. Oke. You're ready for a mini adventure now. Good luck. Oke, thank you. Kita mau apa ini? Ini kayak store-nya, shop-nya, heeh. Ya bisa beli-belilah ya gitu ya. Nah, ini kita mau ganti deck-nya di mana? Di sini. Ada wizard ya. Ini Valkyrie. Bacaan Valkyrie. Ini kita ganti pakai ini. Murah-murah semua kan? Ya. Ini guna apa ya? Gimana kayak mana lihat gunanya gimana? Tahan. Healing nyele. Throw magic spear that heals allies in its path for boleh lah, good lah. Ini nih support. Dah, mari kita coba yang Rumble nih berarti gimana ya? Kayaknya grup gitu deh.
Ya, sepertinya seperti itu. Mari kita coba saja. Pertama-tama kita taruh wizard sama PK di depan situ. Dah, gitu aja. Gaskeun. Ya, nanti si PK maju. Wah, PK lawan PK. Yah, ngakak sekali, guys. Aduh, jangan. Aduh, jangan. Aduh, wizard. Aduh. Ya, mati dia. Nggak menang. Ini kayaknya lawan bot kah? Atau lawan orang? Nah, menang. Ini apaan? Kayaknya ini kayak gak ngerti sih sebetulnya saya, cuman ya udah. Nah, ini berhubung itu apaan ya? Goblin ya? Goblin nih. Aduh, 8 detik lagi. Sama taruh di sini. Ah, enggak bisa. Ya udah taruh di sini aja dah. Enggak mau bisa. Last minute sekali. Nah, gitu guys. Ya langsung mati, guys. Keren sekali. Ini barbarian-nya. Ah, mati gue, mati. Terus kalau mati gimana dong? Gak ngerti. Okay. Wah, saya geser-geser. Ya udah, berarti ini masih tetap kita ya. Ini kita lawan-lawan orang-orang gitu deh. Valkyrie. Kenapa tidak bisa kayak beda gitu loh? Gak mau, ay. Gak mau. Gak mau, ay. Gimana biar dia gak nempel? Gak bisa. Ya, cepatlah sudah. Nah, kan langsung. Ya ampun, lawannya PK dong. Ayo bunuh yuk, bisa yuk. Matiin yuk. Ah, mati juga kalau keren. Semuanya. Gila, oh my god. Ini wizardnya pusing, aduh mati. Ah, tidak. Oh, hidup. Masih hidup. Bagus sekali. Oh, jadi sistem turnamen ini tuh Rumble tuh ya. Nah, kita lawan si Hendra. Hendra. Kita tidak mau taruh itu. Ya ini cuma bisa upgrade semua doang. Bisa tidak? Kita tidak. Oke. Okay. Ya, sudahlah. Kayak nggak bisa-bisa gitu guys. Bukan punya kartu yang sama. Waduh. Ampun ya ampun, 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 aduh, 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 mati, mati deh ya, kalah kita guys. Ya mereka maju yang ke finalnya berarti. Tapi apa kita top 4, berarti tadi ada 8. Ada 8, di 4 jadi 2 gitu. Ya udah segitu aja untuk main game apa ini tadi, Clash Mini. Kira-kira begitu mainnya apa nih? Oh, ini kalau yang premiumnya gitu sih gimana bom? Oh udah, ini dapat ini. Oh, dapat Ice Wizard. Ya udah. Jadi kita coba lihat sekarang kita punya apa. Nah, ini dapat Ice Wizard. Ini lawan ini. Oh, Skeleton Guard sama PK. Bukan Mega Knight. PK mah ini. Ini mini PK deh. Oh, berarti ini salah dong aku ya. Bilang ini PK ya deh. Ini mini PK. Yaudah gitu aja. Terima kasih sudah ditonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Tonton lagi video aku yang ada di situ. Dadah.